Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi kedua dengan tema besarnya itu Machine Learning Use in Bioscience. Dan di sesi kedua ini kita akan fokus lebih dalam lagi khususnya terhadap introduction to machine learning. Nah, jadi di sini kita akan memperkenalkan apa itu machine learning, kemudian beberapa visualisasi-visualisasi yang lebih menguatkan tentang konsep. Karena di sesi ketiga, dan sesi finalnya itu, kita akan masuk ke data bioscience ya, ke aplikasinya terhadap bidang bioscience. Jadi di sini kita harapannya lebih mematangkan konsep sehingga di sesi tiga itu bisa lebih enak lagi untuk menjelaskan yang ke aplikasi bioscience-nya. Oke, kita langsung mulai aja ya dari part pertama yaitu apa itu machine learning. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu ya, sudah paham bahwa machine learning itu merupakan algoritma komputer yang bisa mendevelop otomatis secara experience dan data. Jadi machine learning ini bukan sistem yang pintar, sistem cerdas itu bukan. Namun machine learning ini lebih ke suatu sistem yang terus belajar. Nah, entah dia belajar semakin pintar atau belajar semakin tidak pintar itu tergantung manusianya. Jadi memang ya dia terus belajar aja, kita yang memasukkan experience, memasukkan data, kita meramu supaya machine learning itu menjadi pintar dan memiliki rules yang bisa diterapkan di berbagai kondisi. Jadi dilihat di gambar ini, kita lihat bahwa di training phase, yaitu training phase itu proses pembuatan rules dari machine learning itu, kita memasukkan answer atau output, dan data atau input dari situ, dia akan membuat, mengenerate model machine learning yang memang bisa diterapkan di berbagai kondisi. Gitu. Nah, setelah itu, karena kita sudah mempunyai rules-nya, kita bisa terapkan ke fase namanya inference phase. Ya. Jadi kita mempunyai model, kita mempunyai data yang ingin kita predict, ingin kita ketahui apa sih insight-nya, kita masukkan rules itu, kemudian kita menghasilkan prediction. Seperti itu kira-kira, simpelnya seperti itu. Jadi kita punya training phase dan inference phase, itu konsep dasar dari machine learning. Nah, machine learning ini ada jenis-jenisnya gitu kan. Ada supervised, unsupervised, mungkin ini udah pernah sering terdengar ya, jadi kita mungkin bahas lagi aja nggak apa-apa supaya bisa lebih mengerti. Dan sebenarnya ada lagi reinforcement learning tapi kita tidak bahas di sini. Jadi supervised unsupervised ini sangat common, sangat lumrah dipakai di kehidupan, di aplikasi sehari-hari untuk machine learning. Bedanya apa? Kalau supervised itu dia mendevelop model berdasarkan input dan output, sementara unsupervised dia menggroup, ya, mengelompokkan dan menginterpretasi hanya berdasarkan input data. Nah, gampangnya itu yang dilihat dari visualisasi ini nih. Nah, di kartun ini menunjukkan bahwa kalau unsupervised itu kita merasakan sesuatu gitu. Nah, kita nggak tahu apa yang kita prediksi, kita cuma merasakan sesuatu aja sehingga dari apa yang kita rasakan itu kita bisa membuahkan suatu insight. Sementara supervised itu kita sudah tahu apa yang mau kita rencana, mau kita prediksi, apa yang mau kita cari gitu. Contohnya kita mau prediksi gamma ray, kita mau prediksi PP, mau prediksi litologi dan lain sebagainya kalau dalam kasus bioscience. Sementara kalau unsupervised dia lebih melihat sense-nya aja. Jadi contohnya dari seismik, kemudian kita mempunyai banyak atribut, kita melakukan clustering sehingga menjadi waveform clustering. Gitu. Jadi kelihatan oh cluster ini waveformnya seperti ini, seperti itu, apa mempunyai amplitude yang cenderung lebih besar dibanding yang lain, seperti itu. Nah, kemudian di supervised itu ada klasifikasi dan regresi. Klasifikasi itu lebih ke arah data yang kategorikal ya, bisa dibilang jadi laki-laki, perempuan gitu kan, atau kita prediksi email, spam, non-spam, seperti itu. Sementara regression itu lebih ke data yang numerik, seperti data porositas, misalnya dia punya 0,1, 0,2, 0,3, bentuknya numerik ya. Dan data yang lainnya banyak, data gamma ray, contohnya 75, 80, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke numerik, dan bedanya kalau klasifikasi dia lebih ke kategorikal aja. Ini super unsupervised, dia contohnya ada clustering. Kita mengelompokkan menjadi cluster-cluster yang bisa kita interpretasi selanjutnya. Oke, dan ini adalah contoh ya, untuk aplikasinya. Tadi sudah saya singgung juga, yaitu contohnya kalau klasifikasi memprediksi email apakah spam atau non-spam. Kemudian regresi, contohnya adalah estimasi harga rumah, ya, house price estimation, jadi dari kita punya feature, feature itu adalah prediktor ya. Kita memprediksi suatu harga rumah berdasarkan luas lahan, kemudian lokasinya di mana, kemudian siapa yang punya. Nah, seperti itu kita mungkin kemudian memprediksi estimasi harga rumah. Itu namanya feature, kemudian kita
prediksi target yaitu house price estimation itu. Ya. Sama seperti klasifikasi sebenarnya maksudnya sama yuk kita punya feature dan kita atau prediktor ya dan kita punya target. Targetnya itulah email itu spam atau non spam gitu kan. Kalau feature-nya adalah kata-katanya apa yang digunakan gitu kan. Terus waktunya jam berapa seperti itu. Itu adalah feature-feature yang dipakai untuk kita memprediksi suatu target. Nah, yang ketiga yaitu clustering. Clustering itu juga berbeda konsep ya, karena dia kan unsupervised learning. Nah, ini ada contohnya itu customer grouping based on consumer behavior. Jadi, kita mempunyai banyak feature juga, tapi kita nggak melakukan prediksi, kita melakukan clustering, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan insight. Contohnya misalnya, ini kan berdasarkan apa customer grouping. Nah, kita lihat consumer behavior-nya apa, misalnya gajinya berapa gitu kan, terus dia berapa kali beli ke supermarket, berapa kali hari seminggu, contohnya seperti itu. Nah, dari situ kita akan melihat cluster-cluster yang berbeda-beda. Oh, ternyata C2 ini memiliki, merupakan customer yang memiliki gaji tinggi dan juga frekuensi ke rumah, ke supermarketnya pertengahan gitu. Nah, kemudian C3, oh C3 ini berarti adalah cluster-cluster di mana orang-orang yang memiliki gajinya tidak terlalu tinggi tapi sering ke supermarket dan lain sebagainya. Seperti itu clustering. Dan kemudian di sini saya akan bahas tentang machine learning algorithm ya gitu. Jadi sebetulnya kalau di sini saya akan lebih emphasize ke supervised-nya aja. Gitu ya. Jadi unsupervised mungkin kita bisa singkirkan dulu dan mungkin akan dibahas next time. Nah, jadi di sini ada beberapa algoritma yang sering dipakai dan sini saya sengaja menghindari rumus-rumus supaya lebih enak lah, nggak yang pusing lihat rumus ya. Jadi konsepnya sebenarnya semua sama, kita memiliki prediktor dan memiliki target gitu kan. Nah, bedanya adalah cara meramu kedua parameter itu. Nah, kalau k-nearest neighbor dia melihat berdasarkan tetangga gitu. Jadi misalkan kita punya targetnya itu adalah kelas A dan kelas B ini gitu kan. Nah, kemudian kita kan kalau machine learning kan kita mencari nilai, suatu nilai, memprediksi nilai di suatu daerah yang tidak diketahui kelasnya. Yaitu contohnya di daerah tanda tanya ini, new example to classify kan. Nah, kemudian kita bisa memilih nih berapa jumlah tetangga yang kita jadikan acuan. Nah, kalau di sini kita K3 berarti 3 tetangga terdekat gitu kan. Tetangga terdekatnya yang bintang 1 ini, kemudian segitiga segitiga. Nah, setelah kita tahu tetangga terdekatnya, gitu kan, kita merata-ratakan nilainya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa, oh, kayaknya di sini berarti kelas B, karena rata-ratanya paling banyak ada kelas B, gitu. Begitu juga yang misalnya kita pilih jumlah tetangganya 7, maka dia akan memilih 7 tetangga terdekat, gitu. Nah, dari situ kemudian dirata-ratakan lagi, sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Begitu juga di titik lainnya juga konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu decision tree, ini sangat sering dipakai karena sering memberikan hasil yang cukup baik ya. Jadi konsepnya sebetulnya simple, dia hanya merupakan percabangan pohon yang flow apa namanya ini bulatan putih ini, putih-putih ini merupakan feature-nya. Kemudian targetnya itu adalah ini, apakah kita beli atau tidak beli, gitu kan. Nah, feature-nya itu ada color atau warna, kemudian model, mileage, dan merek-mereknya, gitu kan. Jadi ini istilahnya adalah sebuah decision tree untuk memprediksi apakah kita beli atau tidak beli suatu mobil. Nah, gitu. Jadi targetnya adalah beli dan tidak beli. Dan kemudian feature-nya ada color, ada merek, ada mileage, dan model gitu. Nah, dia sebenarnya ada percabangan-percabangan biasa. Jadi misalkan kita, pertama, kita note yang awal, masukkan color red. If, atau jika color-nya red, kita ke sini, ke yes, yes gitu kan. Jika tidak red, dia no. Nah, kalau no, dia ada ketemu note lagi, namanya color, yaitu yellow. Jika color-nya yellow, dia no, maka don't buy di sini. Ke ujung dari percabangan itu. Jika yes, dia masih lanjut lagi. Jika yes, oh mobilnya ternyata warnanya yellow. Ya udah, lihat lagi mereknya Ferrari bukan. Jika mereknya Ferrari, maka kita beli. Jika mereknya tidak Ferrari, maka dia akan down. Itu aja sih sebenarnya, dia hanya percabangan-percabangan simple yang memang nanti akan jadi banyak banget gitu kalau tergantung dari kompleksitas problem yang kita ingin pecahkan gitu. Nah,
perlu diingat di sini parameter yang penting itu sebetulnya adalah depth. Depth itu bukan kedalaman suatu sumur, bukan, tapi kedalaman suatu percabangan decision tree ini. Sampai mana dia akan ke bawahnya tuh, gitu kan? Dan yang kedua yaitu banyaknya node, banyaknya jumlah leaf atau daun ini. Nah, ini banyaknya berapa? Nah, dari situ kita harus meramu supaya model kita itu tidak terlalu overfit atau bahkan underfit, gitu kan? Overfit itu di mana hasil di training kita itu jauh lebih bagus dibanding hasil yang di model yang kita blind testnya, gitu. Model inference-nya itu overfit, jadi terlalu menghafal di model training, gitu kan? Nah, kalau underfit, underfit itu di trainingnya sudah memang jelek, memang nggak bagus sama sekali untuk modelnya, gitu. Nah, itulah underfit dan overfit ya. Jadi gitu, udah dari k-nearest neighbor, di sini, dan kemudian ini neural network, ya. Neural network mungkin paling terkenal ya, tapi ya banyak yang bisa dibahas sebetulnya dari neural network ini, cuma saya akan mengambil generalnya aja. Jadi dia sebetulnya meniru syaraf di otak ya, neuron gitu kan. Jadi intinya adalah kita mempunyai input layer itu merupakan target ya. Input layer merupakan prediktor atau feature. Itu kemudian kalau misalnya kita lihat di sini berarti inputnya yaitu color, model dan mileage. Dan outputnya itu adalah target kita, buy or non buy, gitu kan? Nah, kemudian di tengah-tengah ini merupakan layer-nya, gitu kan? Hidden layer-nya. Jadi hidden layer ini yang kita generate sehingga menghasilkan output layer yang tepat, output layer yang akurat, output layer yang error-nya kecil, gitu kan? Jadi hidden layer ini yang memang misterius, kita akan ramu sedemikian rupa. Dan kemudian bagaimana sih koneksinya antara input layer dan output layer? Sesimpel bahwa di sini sebenarnya adalah weight-weightnya atau bobot-bobot yang memang dipasangkan ke sini. Gitu. Jadi semakin banyak layer, misalnya di layer 1, 2, tambah lagi 3, itu akan semakin kompleks modelnya. Begitu juga semakin banyak node. Node itu yang bulat-bulat ini. Semakin banyak ke atas, semakin banyak, bisa 4, kita tambahkan lagi 6, gitu ya. Akan semakin kompleks modelnya. Nah, makanya itu ada yang disebut dengan metode deep learning. Deep learning itu adalah neural network yang memiliki banyak hidden layer. Seperti itu. Gitu. Kemudian, tuh kira-kira konsepnya yang lain dari ini sebetulnya banyak, ada naive Bayes, kemudian ada linear regression juga, gitu ya, linear regression juga termasuk machine learning, dan lain sebagainya bisa dicek di literatur-literatur yang lain, tapi ini adalah konsep generalnya. Nah, kemudian kita masuk nih ke coding. Nah, kemudian kita akan memakai data yang mirip dengan data wireline, data WLOG ya. Jadi di sini kita melakukan input data dari memakan input library pandas ya, dan datanya ini kita yang define sendiri, yaitu data depth, gamma ray, Robi dan DT. DT ini p-wave ya, p-wave velocity. Dan kemudian kita bentuk data frame ya, jadi lebih enak dilihat karena bentuknya sebagai table instead of kita using list-list. Ini kan dua list ya, depth itu list seperti yang kita sudah jelaskan dan kita sudah pelajari di sesi 1, ada list dan ada data frame. Nah, kemudian kita di sini mengconvert 4 list ini menjadi data frame, gitu. Jadi bentuk tabel seperti ini ya, kita punya simple saja. Dan kemudian di sini kita masuk ke langsung ke machine learning tanpa melakukan exploratory data analysis dulu, kita langsung ke machine learning dulu aja dengan melakukan train and test splitting. Nah, train and test splitting ini sebuah konsep yang tadi kita sudah jelaskan di awal, kita melakukan training phase dan kemudian inference phase, ya kan? Kita melakukan training phase dengan menghasilkan suatu rules atau model, dan rules itu kita apply ke model test, ke data test. Nah, dari situ kita baru kelihatan performance-nya gimana sih kalau kita lakukan ke data test. Dan kemudian di sini kita memakai X dan Y. X dan Y ini adalah sebuah apa ya, umumnya ya, kalau X itu prediktor ya, jadi yang kita ingin pakai untuk memprediksi sesuatu, yaitu gamma ray dan Robi. Sementara Y-nya ini adalah target. Targetnya adalah DT atau p-wave velocity. Kemudian kita melakukan import dari modul scalar ya. Scalar ini kita sangat dimudahkan ya, karena kita bisa dengan cepat melakukan splitting train dan test tanpa harus kita memisahkan sendiri dari gambar. Kita dari
data frame kita. Jadi kita langsung aja, misalnya kita punya X dan Y, kemudian test size ini adalah berapa besar data, persentase data yang dipakai untuk tes. Sehingga di sini kan 0,2, berarti 80% digunakan untuk training data, dan 20% digunakan untuk testing data. Dan kemudian random state ini bebas, terserah mau 42, 45, asal konsisten. Apa guna random state? Random state itu berguna supaya, kan di sini dia akan mengacak ya, akan melakukan test speed secara random. Nah, dengan kita menginisiat random state di sini, seketika kita mau run lagi, itu akan sama gitu. Jadi enggak, jadi hasil pemisahannya itu tidak berubah lagi, gitu aja. Tapi masalah nomornya ini kita bisa ganti jadi 1, 2, 3, bisa ganti jadi terserah, itu numbernya terserah, yang penting konsisten aja. Oke, kemudian setelah kita melakukan train and test fitting, kita melakukan machine learning modeling, ya. Jadi machine learning modeling juga sangat simpel. Contohnya kita sekarang memakai k-nearest regressor, ya, atau KNN, ya, k-nearest neighbor, ya, tapi yang regresi. Itu jadi seluruh supervise ini, yang tiga yang di atas ini, yang tadi kita sudah bahas, itu bisa dilakukan untuk klasifikasi, bisa dilakukan untuk regresi juga, gitu. Jadi sangat simpel. Dan kemudian di sini kita contohnya pakai k-nearest regressor dengan neighbor sama dengan 3 gitu. Jadi kita melakukan suatu model, membuat suatu model, yaitu model yang diberi nama rank. Rank ini merupakan k-nearest regressor dengan tetangga 3. Jadi dia akan mengambil 3 tetangga terdekat di setiap titik yang tidak diketahui nilai DT-nya. Karena kan kita DT sebagai target ya. Nah, kemudian kita membuat model nih, ini membuat model di sini. Membuat model kan dari X-train dan Y-train. Nah, dari sini kita akan evaluate hasil modelnya itu dengan cara mempredik. Jadi kita fit ke X-train dan Y-train, kita predik ke X-train. Kemudian kita simpan ke data yang baru, yaitu Y-predict-train. Jangan disamakan dengan yang lama. Karena lama nanti akan dia akan mengoverwrite kan, akan mengganti Y-train yang asli gitu. Jadi kita perlu juga melakukan prediksi ke train. Kita lihat apakah memang di tren itu bagus atau terlalu bagus sehingga overfit. Jadi kita perlu juga melakukan prediksi ke data train. Tapi jangan di override, kita bikin variabel baru. Nah, kemudian di sini adalah prediksi ke data trainnya. Kemudian di sini adalah prediksi ke data test. Nah, kita punya Y predict dan Y predict test, dan sekarang kita saatnya melakukan evaluasi. Nah, di sini yang menarik nih. Evaluasi, kalau kita melakukan regresi, ini kan regresi nih, kalau kita perhatikan, karena data kita adalah numerik ya. Kita punya DT yang nilainya 1100, 1500, 1600, gitu. Kecuali kalau kita ntar litologi, nanti beda lagi. Litologi kan berarti kan sand, shell, kemudian limestone, itu kategorik, gitu. Itu beda cerita lagi, karena evaluasinya juga beda, nggak bisa pakai yang evaluasi yang dipakai untuk regresi. Oke, lanjut, kita akan bahas tentang yang regresi. Jadi, evaluation matrix-nya itu adalah yang saya bisa tunjukkan saja adalah tiga ya, MSE, RMSE, dan R square gitu. Bisa lihat di rumusnya ini, kalau MSE dia adalah simple aja, menjumlahkan seluruh nilai prediksi dan actual ya, dikuadratkan dibagi N. N ini adalah banyaknya sampel. Sementara RMSE sama seperti MSE, cuma dibikin akarnya gitu, jadi dinormalisasi, karena kan MSE nilai besar sekali kan, normalisasi dikecilkan dengan menggunakan square root. Nah, kalau R square ini dia agak beda ya, karena dia memasukkan parameter mean di sini. Nah, di sini adalah rata-rata ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah R square itu 1 dikurang seluruh jumlah prediksi dikurang actual dikuadratkan, sama seperti yang atas, sama seperti MSE, namun dia dibagi dengan seluruh jumlah prediksi dikurangin rata-rata. Nah, di sini menarik nih, karena R square ini sebetulnya tidak secara gamblang menentukan error. Dia tapi lebih ke arah menentukan variance data dan trend. Nah, kita lihat di visualisasi ini, saya ambil dari salah satu paper yang sangat bagus menurut saya, yaitu paper dari remote sensing. Dan di sini kelihatan jelas bagaimana sih behavior root mean square error dan R square. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, jadi ini contoh satu. Jadi ada gambar, yaitu gambar hasil prediksinya, ya titik-titik hitam ini prediksi ya. Dan kemudian garis ini merupakan garis di mana garis reference sama dengan observe. Nah, reference ini adalah actual, observe ini adalah predicted lah, kita bisa anggap gitu lah. Ya. Nah, kita lihat di sini adalah
Jika datanya titik-titik seperti ini, yang memang dia melenceng di luar garis semua, namun memiliki tren yang sama dengan garis yang referencement observe, dia akan memiliki R square yang sangat tinggi, 0,99 gitu. Namun, probability error akan 101. Gitu kan? Nah, kalau lihat di kanan, dia prediksinya scattered. Scattered banget, gitu kan? Scattered banget. Jadi, dia nggak yang sangat, inilah, sangat memiliki garis lurus, kayak seperti yang di gambar kiri ini. Nah, di sini, R-square-nya dia akan turun 0,66, gitu. Tapi RMSE-nya akan sama, nggak sama, tapi beda dikit banget sama yang ini, 102. Padahal dari grafiknya sangat apa garisnya scatternya sangat jauh ya, yang satu terkumpul dan dia memiliki tren yang sama tapi dia melenceng, dan yang satu lagi dia cenderung berada di tren yang reference sama dengan observe tapi dia scattering gitu. Nah, tapi ternyata errornya sama gitu kan, karena kan root mean square error benar-benar menghitung error ya, jadi prediksi kurang actual, benar-benar hasil prediksi dikurang hasil asli di per n, jadi benar-benar dia menghitung error secara eksplisit gitu. Nah, sementara R-square-nya dia lebih menghitung variance. Jadi, memang kalau R-square-nya itu tinggi, dia cenderung memiliki tren yang baik gitu ya. Yang dia seperti inilah garis lurusnya seperti ini dan kemudian dia nggak menyebar gitu. Beda kalau R-square-nya itu 0,66, dia variance-nya akan lebih lebar sih. Seperti ini kan dia ada yang di sini, ada yang di jauh di sini, kemudian dia datanya selalu penyebarannya sangat luas lah dibanding yang R-square-nya tinggi. Nah, kemudian di sini juga ada contoh ya, bahwa di sini gambar kiri dan gambar kanan, itu root mean square error-nya sama, gitu kan? RMSE-nya sama dengan 10. Namun bedanya di R-square-nya juga. Jadi R-square yang di sini, karena dia memiliki tren yang mengarah ke observe sama dengan reference, meskipun dia tidak sama persis kayak yang sebelah kiri ya, yang ini ya. Ini kan udah mantep banget, udah persis lah. Mirip, gitu kan? Nah ini tapi agak scattered sedikit, itu hasilnya R-square akan 0,89. Nah beda kalau di sini, dia melenceng arah trennya dari garis reference sama observe. Oleh karena itu, R-square-nya dia akan menjadi 0,47, akan turun. Tapi root mean square error-nya sama, 10 sama 10. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, untuk menentukan error, itu akan lebih baik kita menggunakan root mean square error. Gitu. Karena R-square itu lebih ke arah trend dan variance, lebih ke arah situ dia. Untuk judgement-nya gitu. Nah, kalau kita bandingkan yang ini coba, yang sebelah kanan ini, yang dia memiliki R-square 0,89, dengan ini, kalau kita lihat dari R-square-nya, akan sangat penipu. Kita akan cenderung memilih model yang ini kan, yang sebelah kiri ini, ketimbang yang sebelah kanan ini. Karena dia R-square-nya sangat tinggi, 0,99 gitu kan. Tapi dia ada tapinya nih, tapi banget. Ini orang dia sangat jauh loh dari garis reference sama observe gitu. Jadi jangan tertipu dengan R square yang tinggi ya. Kadang-kadang dia memang trennya menyerupai, cuma nilainya sangat jauh dari titik referensinya. Nah, beda halnya dengan ini. R square 0,89 oke ya, karena kan dia kan ada tren mengikuti tren, tapi dia ada scatteringnya juga sedikit. Tapi di RMSE 10 karena dia dekat dengan garis reference sama dengan observe-nya gitu. Jadi kalau memang disuruh untuk judgment awal, ya lebih baik kita ke root mean square error dulu dibanding ke R-square. Kalau memang sama-sama root mean square error-nya dua-duanya bagus gitu kan, 10 sama 10, ya baru kita ngelihat R-square-nya gitu. Jadi ya memang yang jadi acuan utama menurut saya adalah root mean square error. Oke. Okay? Nah, tapi dari sini sebetulnya dari root mean square error ada lagi sebetulnya yang lain, yaitu mean absolute error, kemudian mean absolute percentage error. Itu nanti bisa dicek-cek juga, itu juga merupakan salah satu evaluation matrix yang berguna juga sebagai pertimbangan untuk kita judgment menentukan model mana yang ingin kita gunakan. Tapi kalau untuk sesi ini, menurut saya sampai situ aja dulu untuk melihat bagaimana sih judgment R-square dan root mean square error dalam kita memilih model. Karena itu yang paling penting menurut saya, karena itu yang sering orang tertipu pertama-tama gitu. Oke, okay. Nah, kemudian kita kan tadi masih ingat kalau kita sudah melakukan prediksi ya, jadi kita mempunyai variabel baru yaitu Y predict trend dan Y predict test. Dan di sini kita akan melakukan evaluasi sesuai yang tadi kita sudah bicarakan.
Dan di sini saya melakukan dua evaluasi, yaitu mean squared error dan R square, ya. Jadi di sini kita pakai sklearn lagi. Jadi sklearn ini sangat fungsional, dia ada train test scriptnya, ada modelnya, kemudian ada evaluasinya juga. Jadi package lengkap lah untuk machine learning, gitu kan? Nah, kemudian kita bisa lakukan root mean squared error train, ya. Jadi yang misalkan error train ini adalah root mean squared error di data train. Kita bandingkan antara prediksi train dengan actual trainnya berapa, gitu kan? Nah, kita di sini lihat nih, mean squared error, y prediction dan y train, gitu kan? Dan kemudian kita juga kalkulasi r square trainnya dengan menghitung y predict train dan y trainnya. Nah, kemudian yang ini kita hanya melakukan print aja, ya. Tapi sebenarnya di sini nggak ada proses perhitungan. Dia hanya mengambil dari nilai RMSE dan R square yang sudah dihitung. Nah, begitu juga yang dites, ya. Kita juga sama, kita melakukan prediksi. Kita melakukan perbandingan, melakukan perhitungan root mean squared error dari prediksi test dan Y actual test, dan kemudian R square-nya juga. Nah, di sini kita lihat bahwa train data evaluation-nya bahwa RMSE 104,08 dan R square 0,17, gitu kan. Dan kemudian di sini testing data evaluation, root mean squared error 294 dan R square 0. Nah, di sini kelihatan jelas karena root mean squared error lebih kecil, ya, jelas errornya lebih kecil di data train, ya. Kemudian R square 0,17, di sini 0, yang jelas berarti emang R square lebih bagus juga di sini, menunjukkan varian yang tidak terlalu scattering, tapi beda dikit lah, 0,0. Nah, sebetulnya ini karena ini pakai data dummy, jadi kita nggak bisa menjudge secara lebih detail, ngasih lebih detail, karena data juga sedikit yang dipakai. Jadi di sini kita lebih ke arah konsep aja, yang seperti tadi kita udah bahas banyak. Dan kemudian cara meran untuk menghitung mean square error, R square score di Python, gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan, setelah kita tahu gini kan, oh, 104, 0,17, gitu kan. Oh, berarti ini kemungkinan ada overfit nih. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda nilai root mean square error di training dan testing, gitu kan. Nah, namun di sini kita nggak bahas sampai sana, kita hanya sampai sini aja. Nanti kalau misalkan mau dicoba-coba, mungkin kita bisa akan lakukan di sininya, di neighbors-nya. Neighbors-nya kita ubah-ubah atau ganti metode dan lain sebagainya. Atau kita melakukan input datanya kita ubah-ubah. Karena di sini kan sebenarnya input datanya data dummy, ya. Ya jelas lah, bisa sangat bagus, bisa sangat jelek juga, karena ini datanya data dummy, gitu kan. Bisa diubah-ubah juga datanya di mana. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Tapi ya, sekarang gitu, yang ketemuan kita adalah training data sangat jauh lebih bagus dibanding testing data. Oke? Dan kemudian kita bisa lihat juga nih behavior-nya dengan plotting. Nah, plotting ini kita pakai library standar plotting, yaitu matplotlib. Kita hanya melakukan scattering antara, melakukan scatter plot antara prediksi train dan actual train, dan prediksi test dan actual test. Nah, gitu. Dan kemudian kita overlay dengan garis lurus antara predicted sama dengan actual, yang ini, yang biru ini, gitu kan. Jadi kita sekarang membuat subplot, ya, subplot 1 dan subplot 2. Subplot 1 adalah train data, subplot 2 adalah test data. Di sini kita lihat perbandingannya, ya, memang ya ini sih, karena datanya titik-titiknya sangat sedikit, jadi sehingga lihat jelas bahwa kalau lihat di test data dulu nih, ya jelas R square-nya 0, orang ini dia sangat tidak ada trennya sama sekali, kan, ya. Nah, ya jelas, dan errornya juga sangat jauh. Ini kelihatan bahwa sangat jauh dari titik ini, sangat jauh dari reference biru ini. Sementara kalau kita lihat dari trend data, itu masih sangat mendekati ke garis biru ini, kan, lihat nih. Masih sangat mendekati. Jadi sehingga errornya juga lebih baik lah, lebih kecil dibanding test data, gitu sih. Jadi sebetulnya dari hasil training data ini, yang hasil root mean square error dan mean square error di testing, di trend dan testing, itu bisa kita lihat behavior-nya juga di plotting. Jadi kita kelihatan dengan lebih baik, oh, memang sebenarnya di test data itu memang sangat jelek hasilnya, gitu. Ya, ya terang aja, di root mean square error juga menunjukkan hasil yang seperti itu, gitu, ya. Nah, jadi kita sampai di sini. Kalau ya memang ini hanya mengenai konsep, ya, kemudian nanti akan di sesi 3 kita akan masuk ke aplikasinya ke geoscience, dan kemudian kita akan bahas juga mengenai optimasi hyperparameter. Jadi hyperparameter itu merupakan variabel-variabel atau parameter-parameter yang digunakan pada setiap machine learning modeling ini. Jadi
tambahin lagi. Jadi enabler 3 ini merupakan hyperparameter gitu kan. Nah, kita akan bahas bagaimana kita mengoptimasi hal tersebut. Jadi enggak ada di sini, tapi di sini kita akan kita lebih ke konsep dan kemudian how to-nya untuk melihat evaluasi rootness to error dan kemudian melihat behavior-nya di suatu plot. Karena sebetulnya kalau kita memakai data yang real ya, data yang lebih banyak gitu kan, kita juga bisa ngeplot di sini gitu kan. Dan ini memang tujuan dari sesi kedua ini, yaitu untuk melihat, untuk menjelaskan bagaimana cara melihat behavior data kalau kita visualisasikan. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.